teman-temanku dulu di SD ditugaskan pergi ke Timur-Timur. Sebelum pergi, anak tunggalnya dipeluk sambil memberi pesan, jangan nakal. Istrinya terharu mengucur air mata, terbayang pertumpahan darah. Memang semua orang khawatir terhadap perang, sebab dalam perang manusia jadi jalan, walau untuk tujuan kemanusiaan. Sersan Tukiman tidak memberi berita selama berada di Timur-Timur. Istrinya was-was memikirkan nasib suami, berdoalah dia rajin sekali. Seorang teman berkata, Tukiman mati, putus asa istrinya kini. Kepada Mang Lebih dia meminta saran, jawab si Mang Lebih, kawin saja lagi, kawin untuk tujuan kemanusiaan. Sersan Tukiman tiba-tiba muncul lagi, habis menang perang di Timur-Timur. Istrinya kaget berhadapan dengan dia, tubuhnya terasa lemas sekali. Tukiman bertanya, anak siapa kau gendong? Istrinya, kata orang kau telah mati, jadi aku kawin lagi, lantas aku hamil, hamil untuk tujuan kemanusiaan. Sangat terpukul sepulang dia dari Timur-Timur. Seorang diri dia menyusuri jalan, memasuki sebuah rumah minum. Dipesannya langsung 30 botol bir. Pelayan rumah minum kaget.